Itulah sebuah video memaparkan taktik yang digunakan oleh seorang lelaki untuk menyamun. Di dalam video ini, dapat dilihat seorang lelaki bermotosikal telah berhenti di pondok pengawal dan ingin meminjam telefon bimbit, kononnya atas urusan kecemasan. Sebaik sahaja pengawal keselamatan menghulurkan telefon bimbit, si penyamun bertindak melarikan telefon bimbit tersebut. Kejadian dikatakan telah beberapa kali dilakukan oleh suspek yang sama di sekitar Pulau Pinang. Okay, hati-hati semualah. Guard, kuasai area pematang tinggi Bukit Minyak, Pulau Pinang, Bukit Mentajam. Kalau ada berada ni, mai tanya nak pinjam phone ke apa, tolong jangan bagi lah. Sebab bahaya, dia dah samun seorang dah penjaga guard ni. Kesian budak tu. Okay, ni muka dia. Ni gambar motor dia. Kalau jumpa, pegang tak apa. Okay, bang, tu plate dia, bang. Plate dia dapat tak penuh. Cerita dia. Betul, bang. Nak beritahu, brother ni dia buat banyak tempat dah. Batu kawan pun dia pernah buat. Tu yang last tu dia buat dekat member kita, dekat Bukit Binyok. So, hati-hatilah kalau jumpa.